Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Alfrimake. Oke nih teman-teman, jadi sepan kali ini saya ingin nunjukin tutorial bagaimana cara untuk mengubah atau mengganti tema di aplikasi Truecaller teman-teman ya. Nah, kita akan mengubahnya ke mode dark mode teman-teman ya. Jadi kalau kalian bingung bagaimana caranya, kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini. Oke. Nah, jadi caranya itu cukup simpel. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buka dulu aplikasi Truecaller-nya. Nah, kalau kalian sudah masuk ke tampilan awal atau tampilan utama dari Truecaller, kalian bisa pilih aja di bagian pojok kiri atas, teman-teman ya. Nah, di sini kan ada kayak strip 3 tuh ya, tinggal kalian klik aja strip 3 di sini. Nah, setelah itu di bagian bawah ini ada mode gelap, teman-teman ya, atau dark mode. Nah, kalian bisa mengaktifkannya dengan cara kalian klik aja di sini ikonnya, kalian klik. Nah, ini bakal langsung loading dan bakal langsung berubah dengan sendirinya, teman-teman ya. Yang tadinya temanya itu default sekarang menjadi tema dark mode. Jadi lebih asik dan lebih mantap ini teman-teman ya. Nah, jadi kalian bisa ikutin aja step by step-nya. Kalau kalian masih bingung atau kalau kalian mempunyai pertanyaan, kalian bisa komen aja di kolom komentar. Oke. Oke teman-teman, gitu aja sih untuk tutorial kali ini. Semoga tutorial kalian bermanfaat dan seperti biasa nih teman-teman ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye. See you on next video.